Kontroversi mengenai Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menyebabkan banyak masyarakat menengah yang tidak setuju akan adanya pengesahan undang-undang tersebut. Sejak tanggal 8 Oktober kemarin, ada ribuan massa yang ikut serta berdemo di depan Gedung Istana Negara, Tugu Tani, Pasar Senen, hingga Tugu Monas. Pada tanggal 16 Oktober 2020, demo kembali para buruh yang menolak akan undang-undang tersebut, di mana mereka akan menuju ke Istana Negara dan Patung Kuda Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Wahyu Purnamasari dan Ibnu, Tribrata TV, salam Tribrata.